Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasik MD Update. Viral video bocah terlihat sabar menyuapi adiknya. Sang ibu ungkap hal ini. Video bocah menyuapi adiknya menjadi viral di media sosial. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok Buyun Skincare. Jumat 8/1/2021. Bocah laki-laki itu terlihat sabar saat menyuapi adik perempuannya. Bahkan, ia meniup nasi yang diambil sebelum memberikannya pada sang adik. Tidak ada harta yang lebih indah kecuali diberkahi anak-anak yang soleh. Anak-anakku, itu sematkan harapan indah padamu. Kelak engkau yang akan bahagiakan ibumu ini. Tak usah kau ingat mereka yang telah menyakiti kita. Kita buktikan kita bisa bahagia lebih dari saat ini. Terima kasih kakak Devan, anak laki-lakiku umur yang si kecil ini. Kamu telah menjadi panutan bagi ibu dan adik-adikmu, tulis pengunggah. Video viral itu diunggah oleh Maslina, 31 tahun dari Cianjur, Jawa Barat. Ia merupakan ibu dari Devano Putra Permana 10 tahun dan Sanum 5 tahun. Menurutnya, sang anak pertama yang kini duduk di bangku SD itu memang sudah mandiri. Alhamdulillah, Devan dari masuk SD sudah dipesantrenkan sampai sekarang. Jadi memang sudah terbiasa mandiri, ujar Mas Lina saat dihubungi. Devan memang dikenal sering membantu tugas ibunya untuk merawat sang adik. Kemarin anak saya pulang ke rumah dulu karena kurang sehat. Kalau pulang ke rumah, sudah kebiasaan Devan memanjakan adik-adiknya, kata dia. Mas Lina mengaku spontan saat merekam aksi Devan yang menyuapi adiknya. Namun, Devan sebenarnya sudah terbiasa untuk menjaga sang adik. Pagi-pagi Devan sedang menyuapi adanya Samha, saya spontan saja merekam, ungkapnya. Devan sudah terbiasa bahkan memandikan dan mengantar adiknya mengaji. Karena itu adik Samha yang meminta untuk disuapi sama kakaknya, jelas Mas Lina. Ia merasa bersyukur aksi anaknya itu mendapat tanggapan yang baik dari warganet. Alhamdulillah, warganet melihat video itu banyak berkomentar positif semua. Mungkin karena melihat ekspresi Devan saat menyuapi adiknya begitu terlihat ikhlas dan penuh kasih sayang, pungkasnya.